Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Apa Patur, dalam obrolan Logot Jeruk. Apa kabar pendengar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan itulah. Kali ini di momen spesial, momen dimana saat itu saya sedang melaksanakan menyempurnakan agama saya dan bertepatan dengan salah satu momen spesial juga buat semua ibu yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Kali ini Apa Patut punya satu persembahan spesial untuk orang yang sudah melahirkan saya dan seseorang yang sudah menyempurnakan hidup saya. Bu, dasiku di mana? Bu, bajuku di mana? Bu, kaos kakiku di mana? Bu, ibu, mungkin pertanyaan itu selalu ada di masa kecilku. Dirimu memberi jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kau pun tak pernah bosan dengan pertanyaan-pertanyaanku itu. Selalu dan selalu. Teringat di masa kecilku, saat aku menangis, kau selalu menghapus air mataku. Saat aku tertawa, kau selalu riang bersamaku. Dan saat aku bersedih, kau yang selalu menghiburku. Saat engkau melahirkanku, semua kau pertaruhkan. Bahkan sampai nyawamu pun kau berikan demi aku. Tetes darah dan air susumu menjadi napas bagiku, dan seluruh peluhmu menjadi tetesan bagi kehidupan. Ibu, jika memang surgaku berada di telapak kakimu, izinkan aku untuk selalu bertunduk di situ, untuk mengabdi kepadamu, karena semua pengorbananmu tak sebanding dengan setitik pengabdianku. Dan untukmu, ibu, inilah suara dari benih cintamu, anakmu. Dan teruntuk ibu dari anakku, aku teringat saat itu, di pagi buta kala itu,
di saat setelah Tuhan memanggil umatnya untuk menunaikan sebuah kewajiban. Saat itu lantunan ayat suci dan doa dariku ada di setiap nafasku yang selalu mengiringi perjalananmu yang ada di dalam sana. Dan saat itulah engkau mempertaruhkan semuanya, bahkan sampai nyawa, untuk menjadi seseorang wanita yang sempurna. Terima kasih istriku, kau telah sempurna menjadi ibu dari anak, menjadi guru pertama untuk anak, dan menjadi seseorang yang sangat berarti dalam kehidupanku dan juga anak. Teruntuk ibuku dan ibu dari anak-anak, selamat hari ibu. Dariku, seseorang yang sangat berarti, yang sangat kalian cintai. Aku mencintai ibu dan ibu dari anakku. Puisi ini saya buat spesial untuk kalian. Untuk ibuku dan ibu untuk anak. Teruntuk istriku, di momen spesial ini, di momen tepat 5 tahun kita mengarungi bahtera rumah tangga, semoga kita menjadi keluarga yang sama, tetap menjadi yang terbaik buatku dan buat anak. Sekian dulu dari Abah Fatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.